kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bermuajaah, bertatap muka langsung dan juleha. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada umat Islam dalam proses penyelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menyembelih hewan kurban, maka pahala yang ada pada daging tersebut itu pun kita dapat. Dan ingat, daging yang terbaik, yang paling afdol, yang berkah pada Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbil sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولتكن أمتي دعونا إلى الخير ويعملون بالمعروف ويعفون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajaah bertatap muka bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini saya berdiri dalam keberkahan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Kita dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah limpahkan kita karunia nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di TPQ Majelis Wali Songo yang dipimpin oleh Abuya Muhammad Ridho bin Yahya LC. Sebetulnya kurang ada juga Pak sama yang punya majlis. Yang punya majlis belum tiba, kami sudah naik di sini. Selamat salam terlupa kita hadirkan pada junjungan. Ketika Bapak menyembeli, tiba-tiba waktu-waktu menyembeli dengan gagahnya, dengan dirinya yang merasa hebat, pisaunya merasa tajam. Tapi bagaimana? Kudrat ketentuannya Allah ketika Nabi Allah Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Bapak paham dengan hal itu pastinya. Kalau bilang Pak, ya. Ketika akan disembelih, sebilah pedang tidak bisa merobek daripada kulit yang tipisnya manusia. Kulit manusia sangat tipis, tertores dengan pisau yang tajam atau silat pasti akan terbuka. Pedangnya Nabi Allah Ibrahim itu sangat tajam. Batu cuma distempel doang, belah batu. Tapi apa yang punya kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena apa? Semua kudrat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan etikat keyakinan kita, Pak. Kalau jangan menganggap bahwa pisau gue udah tajam, pisau gue paling hebat. Pisau gue udah bisa nyeles kertas, pisau gue udah bisa nulis apa? Nyeles tisu. Jangan, Pak. Semua niatkan karena Allah. Contoh ini belum masuk masal, Pak. Nanti saya kirimkan video-videonya. Mas Rendo nanti diputerin ya videonya. Ini layarnya emang segini atau kurang lebar? Oh, udah, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya videonya ada, Pak. Ya, kemarin ada yang mau tesis ke rumah saya, Pak. S3. Mau tesis ke rumah saya kasih tahu tentang filosofinya pisau, Pak. Filosofinya aja, pisau. Sampai dia bingung, kok bisa seperti itu sih? Gak apa-apa ya, Pak, ya, saya cerita masalah pisau dulu. Karena intinya orang yang beli apanya, Pak? Yang dimanfaat, yang digunakan. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa
Ahlan wa sahlan. Aku ya Muhammad Ridho dengan Kamisik. Saya memberikan terima karena dia sudah hadir. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum pada Abu Ya Muhammad Fatidho BNJLC yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Abu Ya, bisa di depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izinkan Bu ya, kami lanjutkan. Ini kayaknya bapak susah. Santai Pak, relax. Santai. Tadi sampai di mana Pak? Ketika bilang pisau itu Pak, itu sebagai saran alat. Tapi semuanya karena beberapa ketentuan Allah. Ketika bilah itu telah nempel di tangan, dipegang oleh tangan Pak, biasanya Pak, hawa nafsu diri kita itu Pak, digoda Pak sama syaitan. Saya ambil merinding Pak, memang digoda Pak sama syaitan. Ketika bilah keluar dari tangan, dipegang oleh tangan kita Pak, tanpa mengucap basmalah, maka setan akan mempengaruhi diri kita. Bisa pisau. Ini saya contoh pegangin pisau lah. Pas pisaunya dari sini. Oh iya, pas pisaunya. Khusus ya. Ini sengaja saya bungkus Pak. Jadi buat pelajaran nanti kalau bawa senjata. Bawa senjata yang terkakas. Kalau bawa itu dibungkus seperti ini Pak. Jadi kalau ditangkap ada razia, ketahuan bawa bawa perkakas sembeli, tidak siap untuk digunakan kata polisi. Tidak siap untuk digunakan. Ini jarang diedukasi Pak. Bungkus kayak gini aja Pak. Orang anggap aja dikata kalau ditanya Pak habis beli Pak gitu. Tukangnya nggak punya lamban, adanya karet. Atau ini seperti ini, ya, untuk keselamatan kita, Pak. Ini contoh, Pak, pisau. Jangan lihat barangnya, jangan. Ini, Pak, ketika tempel di sini, Pak, ada perasaan bangga atau enggak, Pak? Berarti diri kita masih ada rasa wujud. Som. Banyak tuh Pak, kalau tukang sumbre tau-tau udah bilangnya udah buka begini aja jalan habis sana. Mau motong begini Pak. Ini rangkaian ibadah. Ketika kita mau buka pisau minimal kita baca basmalah. Itu tadi contohnya saya buka pisau Pak, karena congkak rasa diri. Kalau saya didik sama orang tua, ketika mengeluarkan pisau, ini pelajaran pisau nih Pak, belum masuk pasar. Pisau Pak minimal kita mengeluarkan baca basmalah. Ini amanat Pak dari saya. Kalau sudah baca basmalah, insya Allah hati kita tuh terenyuh dengan bahwasannya pisau ini bukan apa-apa. Kalau bukan kehendaknya Allah, tangan kita tidak bisa bergerak, betul kan? Setuju Pak ya? Setuju. Ini kalau bukan kehendaknya Allah, ini sebagai alat. Jangan dibangga-banggakan Pak. Ini jangan dibangga-banggakan, nanti timbulnya merasa sombong, sombong hati di kanan. Jangan sampai Pak. Saya paling takut kalau begitu. Tinggal ketika mau motong, orang nggak bisa melihat pisau saya di mana. Tahu tuh orang ada di bawah sini, di sini, di tinggalan ya, di sahabat kuat.
Sebab berbuat. Suami mana mengasihatkan dulu. Ketika mau motong baru kita keluarkan dengan mengucap basmalah. Motongnya nih, tak kelihatan ya Pak? Kelihatan. Nih motongnya kalau ngambil ini, ambilnya. Pasang kuda-kudanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini wajah dua wajahnya bila jibril bersamawati wal ard sampai akhir. Allahumma taqabbal hadhihi udhiyah bulan bin bulan wa taqabbal minhum wa taqabbal minna tabut bismillah. Nih pisaunya gini nih Pak, jangan tuh matanya sapi kira-kira nengoknya ke depan apa ke atas, merasa terancam apa enggak kira-kira? Terancam. Enggak boleh itu Pak, ngancam aja enggak boleh. Dan nanti timbulnya tajam nih. Setelah motong, bismillah Allah langsung kabur. Nah tuh sapi gak didoain. Tapi sebagiannya sapi sudah masuk dari sembelih. Tapi suka bisa lupa Pak. Ketika kita hati bangga congkok dari jauh tuh sapi udah siap. Kita jalan ini. Hijab kabul belum sama yang punya korban. Nah ini banyak kesalahan Pak. Harusnya ijab kabul dulu penyembeli oleh keluar pemilik keluar minimal kalau sapi dari 7 orang satu aja mewakili. Ijab kabul dulu yang penting. Sepakat apa enggak? Ini kadang panitia pelaksana korban di musola ini kadang kelupaan. Ya betul. Kalau memang seperti itu. Ini sini ini tepatnya waktunya kita memberikan edukasi tentang betapa pentingnya sebagai pelaksana kurban atau panitia pelaksana kurban. Yang tadi yang belinya Pak ketika begini pisaunya pisaunya enggak tahu apa yang dirasa Pak. Menyakiti hewan. Nih nanti bisa lihat contohnya, videonya bisa diputar itu. Kenapa Juleha Indonesia harus berdiri? Kenapa Juleha harus disiarkan ke masyarakat terus? Kebetulan Pak, di hari yang mulia pada tanggal 17 Zulhijjah. Kamu mau putusnya? Pada tanggal 17 Zulhijjah bertepatan pada haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf di Gresik, disitulah kami dirikan Juleha Indonesia, bertepatnya pada subuh jam 1 kami deklarasikan Juleha Indonesia didirikan selesai haul dari daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Sampai saat ini alhamdulillah Juleha Indonesia tetap berdiri. Meski digoyang begitu keras, ya kelihatan enggak? Ini dimatikan aja stop. Ini jangan. Ya, ini Pak ada berapa video? Semuanya ada. Yang penyembelihannya Pak itu banyak. Mengkhawatirkan, membuat hati kita miris. Bergeraknya Juleha Indonesia karena rasa kepedulian tentang apa yang disembeli selama ini di wilayah luar ataupun wilayah di Jakarta. Masih ada juga Pak yang nyembelihnya keluar daripada syariat. Ada yang nyembelihnya mohon maaf, dia menggunakan jasa sembeli dari orang RP. Ada di sini orang LPH. Mohon maaf nih Pak, saya bergelut di LPH dari 91 Pak saya memang di LPH. Dulu tukang nyuciin jeroan, bersihin darah. Tapi saya miris Pak Kelita melihat yang membelinya itu selesai minum apa dulu tuh kalau itu orang tua apa namanya tuh? Yang tadi jenggot anggur
Angkut. Tapi pengalaman. Pengalaman tahu kotornya aja. Tidak. Itu sebagai gambaran, Pak. Ternyata apa yang disembelih dikonsumsi oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah provinsi DKI Jakarta, mungkin kalau Bapak melihat secara langsung itu nggak bakal mungkin Bapak mau makan. Iya, yang nyembelihnya pakai celana pendek habis dalam keadaan mau. Ya, pakai celana pendek dalam keadaan tidak sadarkan diri. Syarat sah orang yang membeli pertama akil balig, tidak gila. Artinya orang tidak gila, tidak. Kalau orang gila hilang akal. Orang mabuk pasti hilang ke akalnya. Kalau kambing di kafe janda, kambing di kafe janda. Kalau orang mabuk berat. Saya tanya isinya Pak semua. Ya. Gimana? Bisa lanjut? Judulnya? Padahal sudah disetting 2 hari Pak sekiru judulnya. Tadi bisa. Ya. Yang pakai wiki Wali Songo tolong download dan aktifkan dulu supaya untuk berlangsung dulu. Wifi-nya kurang lengkap. Dimatikan dulu ya. Yang menggunakan WiFi tolong dimatikan dahulu biar ini WiFi di Wali Songo bisa cepat. Kami lanjutkan, Pak. Kira-kira sudah ada yang berpengalaman puluhan tahun di penyembelihan, bisa tunjuk tangan, Pak, atau di kegiatan akikah. Kalau ini udah master nih pasti ya. Banyak sekali, Pak, di masyarakat luas ketika nyembelih merubuhin sapinya aja, Pak. Satu sapi Bali sampai 20 orang, 15 orang, betul loh, Om, enggak? Kalau saya kasih teknik mudah, Pak, merubuhin sapi dengan cara mudah, cepat, tidak menyakiti, mau, Pak? Mau. Nanti bisa lihat di YouTube saya, Pak. Tolong subscribe dan like, komen. Ini promosi, Pak. Maaf, ya. Bagus, Pak. Ada di video saya. Kalau saya terangkan sini, habis nanti. Ya. Lanjut. Kenapa Bapak ingin hadir ke sini, Pak? Saya tanya dulu. Belajar, Pak. Ada yang ingin mau dapat sertifikat? Salah satunya. Mau dapat ilmu apa mau dapat sertifikat, niatnya ini dunia, niatnya dulu. Ilmu dulu, sertifikat mau belajar, Pak. Gompak, cakep. Ini pertanyaannya juga sebetulnya, Pak. Kalau Bapak tadi bilang aja, saya mau dapat sertifikat. Ini banyak kan tukang akikah yang nakal. Mengennya dapat sertifikat gampang, Pak, nggak usah bayar. Ini bayar nggak? Panitia bayar nggak sini? Bayar. Ikhlas apa enggak, Pak? Kalau kita sekolah dari sekolah SD sampai sekolah SMA mau dapetin apa, Pak? Biasa. Ilmu dan tiga. Ada manfaatnya sekarang. Ini, Pak, jenis hewan kurban, Pak. Bisa dibuka di halaman di SMP. Ini saya suka miris kalau melihat penggiat akikah yang murah-murah. Dari harga 900 sudah matang. Sekarang beli kambing kira-kira dapat nggak 900 ribu? Kami gitu. Ini banyak banget, Pak. Jangankan tentang akikah, tahun kemarin karena maraknya PMK jadi tidak boleh bertransaksi secara langsung, sampai kurban pun dibatasi, sistemnya online.
kebetulan teman saya pengusaha, ada juga yang pemilik apa yayasan Amir Cakap, tapi tidak saya sebutkan. Sampai dia bilang saya butuh 700, 1200 baru tidak ada berdapat kurang lebih separuhnya. Punya kambing nggak kira-kira separuh dari total 1200? Ada, cuma tidak belum cukup umur perempuan. Kambing perempuan belum cukup umur. Berapa umur waktunya? Baru 4 bulan. Dan beratnya berapa? Beratnya sudah 20 kilo. Gede apa enggak, Pak? Timbangannya dilihat sekarang, Pak. Tidak masuk umur. Ini 700 ekor diberikan ke yayasan atau Amil Zakat yang membutuhkan, Pak. Dia nanya, "Bang, kira-kira dosa enggak, Bang, gue?" Ini bahasa kasarnya. Gue jual sama orang yang sistem penjualan online, tapi buat kurban. Ini buat kurban, Pak. Yang dikurbankan kambing yang masih 4 bulan untuk dikurban secara online. Kasihan enggak, Pak, yang kurban? Belum cukup umur, belum terima, termasuk itu sudah tidak apa, jadi ya. Padahal umurnya jelas, minimal 5 tahun untuk unta, 2 tahun sah. Sekarang sapi-sapi biji dijual, tahu biji, Pak? Bentek, petir. Tapi Bali banyak yang nggak masuk umur, tapi dijual juga, Pak. Harganya kiloan, 15 juta udah dijual. Ada banyak, tapi tidak masuk umur. Ini harus diberi pemahaman terhadap panitia kurban ataupun orang yang ingin berkurban. Ini sangat penting, Pak. Karena mungkinnya mereka mau berkurban, yang sampai ketika berkurban sapi yang dibeli ternyata dia pengen murah, dapatnya sapi kecil, belum masuk umur. Ya. Terus kambing jenis domba, biar 1 tahun minimal bulan, jika sulit mendapatkan kambing bisa kambing Jawa umur 1 tahun ya. Kalau kambing domba boleh yang umur 6 bulan sudah masuk 7 bulan. Lanjut. Hewan yang sehat ciri-cirinya, Pak. Ini ada gambarnya yang mau naik dulu kambing sapi. Aktif bergerak, saling menaiki atau punya nafsu makan baik, rambut bulu tidak kusam, cermin hidung basah, mata bersinar. Ya. Bisa lihat, Pak, kalau kambing udah nguyuk aja. Ini kebanyakan yang jual di pasar, di jalan-jalan itu yang jual kambing udah nguyuk. Orang yang sudah mau beli dibangun-bangun yang satu tim. Bangun, ya kan? Buru-buru dikasih makan. Betul apa enggak, Pak? Disunahkan berkurban yang gemuk, gemuk, yang cangkok. Ketika kita potong di musala, yang punya kambing juga dia kurus amat, menteng, tahu menteng, pegang kurus, ya, lanjut, ya, ini saya percepat, Pak, ya, kalau tidak cacat, apa yang tidak cacat? Kupingnya tidak potong, bolong, ya, kakinya tidak pincang, ya, matanya tidak buta. Banyak di musola matanya buta. Lanjut, hewan cukup umur, ya, Pak. Lanjut lagi. Ah, nih pastikan kalau mau di panitia, kalau kambingnya giginya masih rata, nggak kayak di bawah, berarti yang di atas nggak sah, yang di bawah sah. Di situ ada, Pak. Lanjut. Nah, ini untuk sapi, Pak, ya. Lanjut. Nah, kira-kira ini sapi buat kurban pas enggak? Kalau di kambing banyak enggak? Banyak, Pak, ya. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Di lingkungan kita juga enggak ada, ya, Pak. Jangan berkurban kambing yang minimal yang mau dibagiin ke masyarakat Bukara masakin apa, Pak? Daging atau tulang?
Jadi kalau mau berkurban, kalau orang yang gemuk hati-hati, Pak. Tukang jaga itu kalau kayak tinggal di budi, ya banget. Ya. Mau kayak rumbuhin aja. Kayu. Ah, ini hukumnya udah kiai nanti yang bahas. Itu ke hewan-hewan teknis pelaksanaan. Ini bisa dibaca ya Pak ya. Kita ambil ke teknisnya biar lebih cepat. Pembangkangan hewan ditangani dengan baik, jangan tersiksa, memenuhi syariat halal, bisa halal tajam dan bersih. Yang sangat paling fatal dalam penyembelihan di Idul Kurban adalah pisau. Ini bukan menjadi patokan Pak, tajamnya pisau seperti ini bukan. Biasanya orang tajamnya pisau begini dibilang sudah tajam. Ini pisau sebagai kita lihat filosofinya pisau. Kalau tukang pisau itu di depan sudah yang tukang pisau. Tukang pisau biasanya kalau iklannya itu seperti ini Pak. Mau lurus, mau miring, berarti sudah tak memenuhi syarat. Cuma jangan lupa bismillah, insya Allah memenuhi syarat. Insya Allah. Segala sesuatu dengan insya Allah. Awal sesuatu dengan bismillah. Ustaz, kadangnya yang benar mana pisau? Kita kadang orang suka teknis yang berimanya Pak. Tekniknya sendiri Pak, ada di YouTube yang tersebar bagusnya teknik. Ini Pak, teknik imbre ada yang bilang pakai tangan di depan ini Pak. Ini kalau mau sisi dorong, ada yang imbrenya dari atas ke bawah. Ada yang sampai nyusup-nyusup, ada. Ada di YouTube ya. Yang satu sudah pakai sarung, badannya gemuk, kita motong, yang sebelahnya iseng di kakinya. Saya goreng, itu hanya gemuknya kiai. Kesenggol, disenggol tuh, senggol gemuknya tuh, maju disenggol tuh, pantatnya tinggal kiai. Kurang-kurang aja namanya. Jadi usahakan Pak, ketika menyembelih itu, ini mata samping dari atas atau bawah? Ke atas ya Pak? Kalau saya begini kira-kira nyangka tuh tanda. Ini sapi ini. Ya. Ini tandanya rasa sombong nih. Hati-hati ya. Ketika keluarkan pisau dari bawah. Kalau memotong, kalau sistemnya dorong tadi minimal tidak boleh dorong dari atas. Bila tangan kita di atas pundaknya pisau ini Pak. Ketika kita dorong yang megang palak tidak kuat, palaknya berontak, ininya terbalik Pak, tangan kita. Ini sudah ada Pak, nanti saya share videonya di grup ya. Tas kayak sini. Itu terbelah Pak sampai 27 jahitan. Motong sapi upahnya 300.000, jahitnya 3.500. Bontos kita. Kenapa wajibnya para penyembelih dibayar? Upah dibayar Pak, jangan sembarangan. Lah kalau dia ketendang sapi, siapa mau bayar? Siapa mau ngobatin? Tukang motong sama tukang muliki, biasanya beda. Kalau tukang ustaz perlu diperhatikan ustaznya. Dari jauh ustaz udah jalan sama istri bilang, Mas saya mau motong di mana di sana? Mas saya motong ada 3 tempat. Oh iya Bang. Ketika udah motong udah capek-capek dari jauh motong sapi dibayar cepet. Minimal kalau ustaz sekelas-kelas ya 1 juta Pak. Kata kita ambil ilmunya, abdolnya. Kalau saya nih Pak di organisasi apa di yayasan atau di otoritas jasa keuangan
motor sapi pak, alhamdulillah. Sapinya satu ton dibayar 5 juta. Bukan Buya, bukan ini. Tukang motor. Jadi kalau dapat ilmunya, kalau sudah bisa, insya Allah, rezeki Allah atur semuanya. Belum bisa belajar, harus belajar terus menerus, jangan baru lihat kok motornya ya Ustaz ini enak nih gitu kan, misalnya tajam ya gimana, ya di depan banyak pisau ini ya. Nah, bukan iklan, tukang pisau ya, cuman yang namanya kalau ada rezeki, kalau mau beli silakan pak, mumpung ada, daripada beli di online banyak ditipu ya. Ini pak, kembali pak, khawatir kalau seperti ini sapinya bergoyang kepalanya, suka maju ke depan, tangan kita lebar kiri pisaunya nih, kondisi ini kurang kuat nih pak, pegang pisau kondisi ini kurang kuat, gak ada tenaganya, kalau dia tajam ada tenaganya karena tajam, tapi kalau gak tajam begini setengah model, setengah mati kalau pegang dulu. Ya, nggak enak motong sapi, layarnya lancar, sini lancar. Kira-kira mau nggak gitu? Ya. Sapi layar nggak? Sampai begini, gitu. Merasakan rasanya sakit, secepat-cepatnya sembri, setajam-tajamnya pisau. Kalau dia jagonya seperti ini, lehernya minimal nih pak, jangan seperti ini kalau mau dorong ya. Ini lehernya jangan nanti ke sana, lehernya ada di atas, ditahan sedikit nih pak. Ya, ini ditahan, kadang yang setengahan ada di depan sini nih. Ketika palanya ini, dia lari ke sana nih. Sapinya sapi satu ton. Kalau sapi kecil aja kita bodoh lagi, mau sapi satu ton. Ya, berontak pasti, karena nggak ada ikatan. Pastikan pak untuk mempermudah. Ini sebentar. Ini dorongin. Ketika dorong seperti ini, enak nih pak. Tinggal dorong dari sini. Ya, jangan dari ujung sini, musuh tengahnya. Tapi kalau dari sini, dari tengahnya, otomatis secara sistematis dia akan tergelak. Tapi ini secara rekamnya harus kan kencang, pegangnya ini. Kalau tukang megangin, udah megangin, kita bantu juga megang. Ya, kalau sistem motornya naik, ini pak, yang golok atau kunci ada. Pinjam golok sebentar atau? Bisa pinjam golok sebentar atau? Nah, ayo ya. Ini pak, kenapa pisau di luar negeri lebih dipandang secara kawan, dipandang keselamatan bagi penyembeli? Ada gap-nya pak, ini namanya gap untuk keselamatan. Kalau di luar negeri itu pasti goloknya yang ada lintapnya ya. Nah ini buat keselamatan pak, kita mendorong tangan kita bisa selamat kalau yang tangannya baik. Kita dorong seperti ini, dorongnya minimal tidak boleh di sini. Kalau mau selamat dorongnya di sini, ini nambah tenaga di sini, powernya ada di sini, mendorongnya seperti itu. Ya, bayang. Ini ingatkan pak, biasanya kalau di lapangan ada yang meleng aja, lupa, jadi sini. Ketika motong, wah kemarin Ustaz tadi ngajarin di sini, nah. Di rumah pak, adanya posisinya di pangkal tangan pak, ya. Buat kekuatannya lebih dasar lebih kuat, apalagi kalau sistemnya tarik seperti ini pak. Ini buat keselamatan di punggung tangan kiri. Ini buat pegang di ujung tangan kita nih pak. Ini ujungnya tangan kita di sini. Gelap. Ini harus diperhatikan tentang pisaunya, pak. Ya, jangan pisaunya ada di posisi sini nih. Nih, lewat dari lubang. Ini otomatis melemahkan diri kita, pak. Coba kalau kita pegang kencet ujung sini, tangan kita lemah kita, sakit. Tapi kalau di sini, insya Allah selamat nih, pak. Dari sini masuknya ke lubang. Powernya tinggi. Lampu sudah nyala. Ada
Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Tadi matinya Pak? Tekniknya seperti ini Pak, pegangnya jangan lupa. Silu dong Bang. Nah, ini gantengnya. Nah kalau diketahui biasanya golong nih Pak. Ini fungsinya bukan sekedar buat apa namanya? Dekoran bukan. Fungsinya orang dulu bilang ini adanya di sini Pak jatuhnya. Ini yang dicangkongnya kita nih. Siapa yang golongnya Pak? Tangannya. Enak di sini enak loh. Kalau saya posisi pindah begini enak kan? Beda kan? Nah yang bagus ini ada kecangkulan di sini Pak. Berarti ini Pak. Ya. Ini ada kecangkulan ujung di. Ini kecangkulan dia di sini ada kecangkulan ini. Ya. Ya Allah maha kuasa dikasih tempat seperti ini bisa memberikan loh. Kalau buat motor baik lagi ya. Kalau motor ini. Kami. Nah ini dikasih keamanan nih. Dari asalnya goloknya gak boleh dia cuma dikasih keamanan. Supaya aman ketika mau dorong, tangannya gak kalau bikin gak pekerasnya ke depan. Tiba-tiba urat apanya, kulitnya itu mengganjal pisaunya. Tiba-tiba tangan kita jadi kosong nih. Kosong aja. Jadi kita semuanya betul. Ada cakunya terpotong tapi tangan di konsumsi hati. Nah masuk teknik menerbatkan sapi Pak. Ini sapinya berkeliaran. Ini bentar. Yang gede. Saya manisnya aja. Pak, wis. Bentar. Maaf ya Pak. Ini dibiasakan kita menggunakan keamanan menggunakan tiang Pak, tiang listrik atau tiang. Pohon. Jangan pakai tiang bambu. Kalau bambu kuat boleh. Tentang-tentangnya lebih kuat. Pastikan Pak, ketika untuk keamanan kita ikat di tiang. Kunci utama, mau sapi besar, mau sapi kecil, adanya posisinya di belakang. Ini di kaki ini Pak. Kenapa supaya sapinya enggak apa kakinya enggak kemana-mana. Siapkan talinya Pak. Kalau mau di penitia. Konsepnya seperti ini Pak nih. Ya, ikat dulu seperti ini. Ya, nanti dia akan ada kuncinya seperti ini. Lebih cepat mudah. Pulang. Ini motor doang Pak itu. Nah, bisa lah insya Allah. Nah, begini Pak. Nah, ujungnya pastikan ini masuk Pak. Kira-kira yang dipegang buat masukin ke kaki yang mana tuh? Nah, yang mau dimasukkan yang mana? Yang ini terlebih dahulu. Kalau ini tetap aja kita pegang. Sapi supaya nggak nyentak kita gimana? Anggap diri kita itu sapi juga Pak. Sapi kalau diri kita takut, dia lebih berat itu sapi. Kalau kita takut, geser aja dikit Pak, tahannya sama tahan kita. Tapi jangan lupa, kalau kita masuk arena penyembelihan, ya sapi jangan kita down duluan. Minimal kita udah baca wiridan Pak. Bacaannya mau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyum fil ardi wa la bis sama' wa huwa sami'un. Itu Pak. Orang tua saya bagi itu doang, enggak ada ilmu yang lain. Jangan dilihat di YouTube Pak Ustaz, kok enak tuh sapi gede gitu diusap pahanya diem gitu. Karena jiwa kita dibaca sama sah. Kalau kita tenang, sapi akan tenang. Kalau kita gerusuk-gerusuk,
Terus api akan langsung belum dirifat diri kita dan itu pak kuncinya, nggak ada yang lain. Saya nggak punya apa-apaan. Kuncinya udah pengalaman satu, sama sapi nggak tak. Tapi kadang suka nyali kita, don juga pak kalau sapi itu lebih dari gede kita, don juga. Sapinya kelihatan gahar, nah kita manusia sendiri tenaga lebih besar nih. Ikatnya minimal pak kalau sudah diikat. Nih, ambil ikat jangan di samping sini pak nih. Pasti dia ngangkat sapi paranya dia nendang kita. Kalau di belakang, kalau di belakang otomatis dia matanya pasti karena mata ini jarak pandangnya jauh. Ketika dari sini ini bahaya pak. Tapi kalau di sini dia nggak bisa. Tapi gini-gini nggak mungkin. Tapi pasti ke depan, pasti ke belakang. Nggak mungkin. Oh gitu. Ini kan kita. Kalau lihat api-api yang masih hidup kan itu lagi begini di barusan siapa? Yang mau tiba-tiba kena api keadaannya disikap mati ya. Miris kalau nanya pak terus dia belajar so tau gitu sini sudah mau hand gitu kan bahasa ya. Ini mah kalau sudah masuk ini mah nih sudah aman masukkan ini naiknya ke atas jangan di lembar bawah. Kalian di atas nih pak, biar dia gini-gini nggak bakal lepas karena ada di atas posisinya ada di selangkang, dia tinggal masukin aja gini pak. Ya ini kendorin, setelah masuk turun nih pak, ini tetap di atas, turun ke bawah. Setelah itu sini pasti kan ada tiang, kita di sini tiang, tiang loh pak. Kalau nggak ada cangkrongan, minimal ada cangkrongan nih. Kalau nggak ada cangkrongan, tiang udah berdiri, cara ngikatnya di gerong. Masuk, masuk tiang, ikat udara lama-lama nih mas. Apa? Apa ya? Ikatnya gitu pak. Kalau memang tiangnya pendek, itu aja pak nih. Dari sini ke sini, dari sini ke bawah. Ini masuk cangkrong sini. Ini sapi, kita dari sini dia nggak bakal gerak, nggak bisa kesono sini, nggak bisa kesini. Kan ada tuh sapi, kita mau ngiup sini dia lari sono. Ada kan? Ada. Banyak. Itu pak, ya kuncinya di situ. Ini sudah dikunci, masukkan ini pak. Satu lagi, di sini diikat ya pak. Fungsinya ikat di sini. Ini yang megang cuma. Tiang kalau yang di sini, nah, seandainya udah diikat sini, kita mau ngaduk begini mbak, dia nggak bakal bisa nendang kalau diikat, ya kan? Setelah ikat dari sini, lempar pak dari sini ke sini, ujung sini. Sini boleh dipegang, supaya kalau kita rembakan ke sini, sapinya yang menolaknya tidak terikat apa, tidak terlibat kaki yang di sananya. Nah, setelah itu. Ini pak, ambil kuncinya ini, pegang, ini lempar. Kalau lempar, kalau mau diayun begini boleh, dia pasti jatuh sini. Nih, bapak sendiri aja bisa. Kalau sudah di sini, pak sapi nggak bisa bergerak kemana-mana. Kita tarik sedikit, tarik sini, kita tarik sini, otomatis dia akan jatuh. Nah, kalau mau jelasnya ada di YouTube ya. Di YouTube saya, nama YouTube-nya Sahada Pak Dami Hadi Julia. Ya. Sampai sini ada mau tanya? Mumpung belum waktunya habis. Iya, Pak, siap. Tapi sapi yang sebelah kiri ya. Iya, semua sapi sebelah kiri. Sunnahnya Rasul baringkan lambung kirinya hadapkan ke kiri, tengahnya menghadap ke kiri. Kalau darurat gimana Ustaz? Tiba-tiba sapinya ngadepnya begini. Sapinya 1 ton mau digulingin lagi berat. Keburu tukang motongnya. Nah, kenapa? Biasanya Pak, tukang potong disuruhnya Pak
besok bisa nggak bantu motong di sana? Oh siap pak, tim merbahnya ada. Oh ada pak. Giliran sampai di sono tukang rebuhinnya talinya kalah, nggak punya. Tambangnya tambang di mulan yang satu sen, berapa sen? Ini yang jadi masalah, panitia. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon dibukakan dulu maaf. Ada yang mau tanya lagi? Yang belum habis. Ini dari Pak. Izin bertanya, saya untuk profesi tukang potong itu sekaligus sebagai tukang pemotretan kulit atau hanya sekedar potong saja? Masih. Tergantung negosiasinya, Pak. Ini kadang suruh bilang panitia, Ustaz, bisa minta bantu potong doang katanya. Motong sapi. Janjinya apa? Motong sapi. Ketika sampai lapangan, yang rugi sapi enggak ada. Enggak bisa. Yang rugi siapa? Perjanjiannya apa? Motong sapi doang.